menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A Instagramnya Teta. Sambil Mas Naka mau buka Legonya. Ini Lego Baba atau Mas Naka sih? Baba. Lego. Lego Baba kan? Iya. Oke, okay. Let's go. Ini HP-mu. Tadi Baba buka pertanyaan di Instagram Teta. Nanti banyak yang tanya-tanya tentang Anaka, tentang Baba. Mungkin ada yang mau tahu berat badan Baba enggak ya? Enggak. Sambil buka ini, baca dulu. Aku pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku punya mainan baru. Mau di? Dibuka, di rahim. Semoga rahimnya lancar. Amin. 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 Boom, let's go. Pertanyaan pertama dari Onti Amanda Petrir. Ya, ada ini tadi. Taruh Instagramnya taruh sini. Ada lagi Instagram taruh sini. Pertanyaannya, Mas Nafa umur berapa sekarang? 3. Kurang 1. Tambah 1. 3 ditambah 1. Ya, berapa? 3. 1, 2, 3, 4. Jadi umur kakak berapa? 4. Kasih tahu umur kakak berapa? 4 guys. 4. Maka pilih pertanyaannya tuh, tunjuk 1. Tunjuk 1. Yang itu yang ada rainbownya. Apa itu? Dari Onti Laras Kirana 39. Gak mau tanya-tanya, mau doain biar Teta dan Baba sekeluarga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Lagi ya. Lucu semua. Kenapa Mas Naka suka mobil Expander? Dari Onti Novera Pohan. Ditanya dari Onti Novera Pohan. Kenapa Mas Naka suka banget mobil Expander? Oh, jawab Mas. Iya, karena bisa ke dalam air. Oke. Karena kamu lihat di mana sih? Dia kira tuh kan ini iklannya nih. Nanti kalian lihat itu cuman nyebur bannya doang, guys. Iya. Bukan mobil-mobil yang masuk. Bukan masuk air, Mas. Itu masuk genangan, tau enggak? Lanjut. Pertanyaan dari Sahayatul Maskuro. Baba sama Teta kerjanya apa sih? Kamu kerjanya apa sih, yang? Enggak tahu. Aku ibu rumah tangga aja, guys. Kalau Aka taunya Teta kerja apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau Baba kerjanya apa? Kerjanya. Yang Aka tahu tuh Baba kerjanya apa? Kerjanya foto-foto. Terus? Terus? Baba kerjanya kantor. Kantor ngapain? Di wetok. Oh, gitu. Terus? Baba kasih tahu ya, Baba jelasin ya. Jadi Baba itu kerja di rumah aja sebenarnya, karena Baba lagi ngurusin franchise F&B namanya Red Dog. Punya Baba ada di Red Dog Margo City di Depok, guys. Jadi jangan kalian kalau jajan yang di Margo City, Margo City Depok. Mampir-mampir ya. Enak. Enak kan Red Dog? Ya. Kalau pada jajan boleh dong tag Instagram aku. Ayo. Kita sering bagi-bagiin giveaway Red Dog, jadi ikutin terus aja ya. Kadang kalau lagi iseng, bagi-bagi Red Dog, ntar aku pilihnya kadang random, kadang ada pertanyaan-pertanyaan lucu. Jadi gitu, buat menjawab pertanyaan Baba kerjanya apa, untuk sekarang Baba kerjanya di rumah, nemenin Naka. Kenapa, Nak? Allah Akbar, anakku satu. Iklan dulu. Coba lihat ini. Ya jatuh, Nak. Sini, sayang. Yang paling basic lo pakai baju lengan panjang, maaf ya, sampai keluar. Tuh, yang keluarin sendiri. Bajunya kenapa bisa keluar gini keteknya? Lanjut ya, pokoknya Baba kerjanya di rumah aja sambil ngurusin franchise, kadang ke outlet, controlling gitu. Kalau Teta kerjanya di rumah aja. Di rumah aja, nemenin Maka. Nemenin Mas Aka dan adik. Makan sambil bikin konten buat menghibur kalian semua. Kalau kalian kehibur, makasih banyak ya udah selalu support kita. Terima kasih banyak. Lanjut ya. Lanjut dari MLDNAX. Pertanyaannya. Teta sama Baba dulu belajar parenting dari mana? Keren banget. Gak ada kita tuh benar-benar. Gak ada belajar. Nikah muda, terus kayak emang seneng anak kecil aja ya. Emang kita berdua suka anak kecil. Ya dari dekat, emang
suka anak kecil, betul, terus punya anak kayak maunya tuh anaknya nempel sama kita. Karena jadinya, kita suka anak kecil. Jadinya kita berusaha semaksimal mungkin buat ngurus ya, mereka sebaik mungkin. Jatuh apa ya? Alhamdulillah aja. Taunya insya Allah anaknya pinter-pinter. Kasih yang terbaik aja lah pokoknya. Iya, buat yang gak boleh, gak ajarin yang baik-baik aja intinya. Yang gak boleh. Iya, contohin. Contohin yang baik karena anak udah itu paling bener tuh contohin. Karena anak pasti anak tuh ngeliat dan mencontoh orang tuanya. Lanjut, Mas Laka, kalau tante bawain expander ke rumah mau enggak tapi tuker sama Alphardnya ya? Iya. Serius, Mas? Oh, bener, Mas. Serius, Mas? Mas, Mas nanti cobain dulu ya mobil expandernya Eyang yang di kantor. Cobain Hyundai lah, Baba mau beli Hyundai tau. Lanjut, Teta. Dari STRWBRYYZ. Teta, aku penasaran sama cerita cinta Baba dan Teta. Cerita. Iya dong, gimana bisa kenal sampai nikah? Kayaknya udah pernah cerita ya? Belum. Ceritanya panjang banget, guys. Cerita. Singkat aja ya, pokoknya nanti kita bikin episode sendiri gimana jelas detailnya ya, kita kenal. Pokoknya kita ketemu di SMP. SMP ya, lagi tanding bola. Sekolah dia lawan sekolah aku. Terus sekolah dia maaf kalah. Ya. Terus enggak boleh gitu. Oh iya, tapi benar kalah. Tapi benar kalah. Iya, tapi aku tuh di sana cuma kayak datang buat mensupport aja sih. Iya, mensupport sekolahmu ya. Iya. Iya. Ya udah. Oke, pokoknya sekolah dia kalah, mungkin dia kayak ngeliat aku, ih cowok banget nih cowok. Nah terus temen aku itu, sahabat aku, Medi, dia tuh temennya teman sekolah, Baba, teman sekolahnya Baba, sempat satu sekolah, jadi dia yang ngajakin sekolah lama dia tanding sama sekolah aku. Terus nggak lama pulang dari tanding bola itu, udah pokoknya singkat aja nanti kita bikin sendiri. Pokoknya pulang dari tanding itu aku ngelihat dia kan di lapangan, dia lagi jadi supporter gitulah ceritanya. Terus aku ngelihat kayak ya gitu sih, gimana sih ngelihat, terus kayak wah boleh nih kenalan gitu. Aduh malu banget guys. Terus aku minta ke temanku itu si Mandy, temennya dia juga, minta kontaknya. Dulu masih BBM, dulu masih BBM tahun 2000. Iya, yang masih pasang 2013 ya. 2012 masih, akhir. Iya, yang masih pasang-pasang. Jadi kita kenal yang tuh yang dibajak gitu. Iya benar. Bener. 2013. Iya, 2013. Sempat 2013 kita deket. Terus aku ulang tahun, dia ngucapin di Twitter gitu, DM. Terus habis itu aku buka, terus lama-lama merembet lah WA, bagi nomor WA. Iya, terus kita WA-an. Dulu LINE dulu yang dulu LINE dulu, ingat gak LINE? Iya, lain dulu, bener. Masih zaman lain. Oh, iya. Pokoknya gitu deh, abis udah itu udah deket pacarannya tuh. Pokoknya dari 2013 kita deket sampai 2017 kita menikah. Udah, gitu aja dulu ceritanya. Dan fun fact-nya adalah aku itu first love-nya Baba dan dia juga first love-nya aku. Kita gak pernah, kita ini abisnya punya pacar, kita gak belum pernah berani. Belum pernah berani pacaran sama aja. Emang gak mau aja sebenarnya. Males. Sebenarnya juga pas dia pacaran juga. Sebenarnya pas dia ketemu aku juga kayaknya kayak apaan sih nih gitu kali ya. Ih, apaan sih nih. Sempet aku berkali-kali kayak aku mentahin aja dia chatnya. Tapi emang kayak namanya jodoh ya guys ya. Alhamdulillah ya. Lanjut, kita baca pertanyaan dari HSNAHVB. Cara ngajarin bahasa Inggris ke Mas Naka gimana, Teta? Buku-buku yang bersuara itu tuh, dulu dari bayi dia dibeliin buku pertama kali tuh sama Mampi. Mampi, dibeliin buku sekerdus, banyak banget. Nah, itu bahasa Inggris semua, otomatis kita bacainnya bahasa Inggris walaupun belepetan. Terus suara-suara juga, buku-buku Aka suaranya bahasa Inggris ya. Jadi Aka bisa bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya singa. Iya, lion singa tuh, flexing guys. Monkey, apa bahasa Indonesianya? Monyet. Betul. Ngobrol aja sih, komunikasi sama dia bahasa Inggris. Walaupun aku juga Inggrisnya gak bagus-bagus banget, gak ngerti juga, maksudnya ngerti cuman gak bisa komunikasi yang banyak gitu loh. Cuman kalau sama dia kan ya sekedar aja gak sih ya, sekedar bahasa-bahasa keseharian bahasa Inggris. Tapi dia benar-benar langsung yang lebih lancar dan iya benar,
lebih pronounce-nya lebih bersih dan dari kita. Banget. Iya, lebih fasih dari kita. Beneran, guys. Tiba-tiba, guys. Enggak tahu kenapa. Kayaknya karena dia suka nonton film anak kecil. Dia suka nonton movie yang bahasa Inggris. Kayak action pack gitu-gitu, dia lebih pilih pakai bahasa Inggris dibanding. Karena dia mengerti Indonesia. Mungkin ya. Kalau kata aku sih enggak apa-apa banget ngajarin anak dari kecil pakai bahasa Inggris. Menurut aku ya, guys, menurut aku pribadi, enggak tahu ini pendapat orang masing-masingnya ya. Lanjut. Karena kayak anak tuh gampang aja, lebih gampang banget menyerapnya waktu masih kecil. Kalau telat ngajarin bahasa Inggris kayaknya akan lebih susah ya. Iya, kayaknya kayak lebih kita kalau belajarnya sekarang rada susah sih. Kalau aku ya, nggak tahu ya yang lain. Soalnya aku emang rada susah bahasa Inggrisnya, guys. Mohon maaf ya. Jadi kadang kalau dia ngomong pun aku kayak, apa mas, bahasa Indonesia kayak bisa nggak? Kayak tiba-tiba dia suka nyepos yang hal yang kita nggak pernah ajarin ya, bener, gitu loh. Bener. Padahal dia anak masih umur segini, iya. Guys. Jadi ya udah nggak apa-apa. Biarin aja dia mau belajar bahasa Inggris sendiri. Kita cuma arahin kalau misalnya dia lagi mau bahasa Inggris, kita jawabnya bahasa Inggris. Kalau misalnya sehari-hari, mulai sekarang sih aku udah lebih banyak ngomong bahasa Indonesia supaya dia juga nggak kaget nanti kalau di sekolahnya komunikasi sama orang lain. Campur-campur. Benar. Jadinya ya udah, permasalahan bisa lancar dua-duanya ya. Lanjut. Gimana kabar kadalnya Mas Naka dari Rara Rirero? Gimana kabar kadalnya Mas Naka yang kemarin beli sama Eyang? Gimana? Di situ. Oh, di situ. Gimana kabarnya, sehat enggak? Iya, sehat. Sehat. Dia makannya apa sih? Ulat. Oh, ulat. Siapa yang kasih makan? Aku. Siapa yang jemurin tiap pagi? Aku. Siapa yang Baba. Kamu tuh cuma ngeliatin doang. Jadi aku tiap pagi sekarang harus turun jemurin itu kadal bearded dragon ya namanya. Jemurin biar dia pup. Nungguin dia pup, bayangin. Oh ya, sekarang ganti nama jadi Kelly, guys, karena dia lebih suka namanya Kelly. Bukan, dan sebenernya, gampang disebut. Betul. Sebenarnya dia bilang ke aku kalau Voka susah kata gitu. Mohon maaf ya, cuman Voka bagus sih. Terus jadi tuh aku sukanya dia karena nggak kotor gitu loh, guys. Nggak kotor aja, nggak kotor, bersih. Iya, kadang itu bersih karena ya. Karena dia pupuknya tuh sehari sekali doang, waktu dijemur dan direndam di dalam air. Dan nggak tahu kenapa dia kelihatan risih juga kalau dia pup, dia udah kayak udah mau pergi gitu, jadi kayak nggak belecetan. Nggak mau kena pupnya sedikit pun, dia langsung risih. Oke, lanjut. Udah lanjut, cuma jijik sama makanannya aja karena makanannya ulet, guys. Pertama kali aku megang ulet itu gara-gara ngasih makan peliharannya kamu doang. Ini banyak banget yang nanya, spill kacamata Baba yang clip on dong. Yang clip on yang itu, yang satu lagi. Oh, oke, sebentar aku ambil. Kayak banyak banget yang nanya yang sebentar aku ambil. Ya. Buat yang nanya kacamata clip on. Kacamata Baba. Ini ada dua. Ini yang pertama kali aku punya nih. Ini boleh nyebut merek kan? Ini dari Owndays, ini yang pertama kali. Nih. Yang snap. Ya, ini kenapa aku beli kacamata clip on sebenarnya karena ya kan kalau sunglasses biasanya ya bukan biasanya emang enggak ada min-nya ya. Sedangkan aku min. Bisa request cuman kayak lebih ribet aja. Lebih ribet aja. Dan dia maunya bisa dibuka juga kalau Kalau gue kan aku kalau lagi gelap aku harus pakai kacamata yang biasa aja gini, kalau lagi silau aku harus pakai ini. Masa aku bawa dua gitu kan, terus kayak ngeliat ada yang clip on. Ini aku beli di udah lama nih di PIM 3. Di PIM 3, di Owndays. Di PIM 3 yang depannya Zoomoof. Enggak, depannya Cucu Train. Oh, depannya Train ya. Ini aku beli Owndays. Lupa harganya berapa ya. Guys, sama aku naik Zoomoof. Betul. Ya, ini yang pertama Owndays nih yang modelnya kayak gini nih. Tuh. Nih, terus yang terakhir aku beli yang baru ini. Yang paling aku suka tuh yang itu. Nih, ini aku beli di PIM 3 juga di sampingnya Owndays di kacamata bias. Oh, wow. Semuanya aku yang pilih, guys. Ya, karena saya enggak bisa milih ya. Nih. Ini di Owl. Ini clip-on juga. Keren banget. Tapi kayaknya ini kurang cocok dipakai gue sih. Ini terakhir ini kemarin gue bawa ke Bali sih. Kenapa? Kayak lebih terlalu ini aja enggak sih, terlalu rapi, terlalu formal gitu. Enggak tahu deh nih. Pokoknya dua ini ya nih. Ini yang merek. Jadi tadi pakai apa, guys?
ini dong, selalu ini aku pakai yang awal. Iya, terus ngapain beli itu? Ini aku beli buat kayak jalan-jalan. Banyak banget kacamatanya guys, mohon maaf. Dan patah terus, jadinya beli terus, belanja terus kacamata. Mas optiknya udah tahu. Oh ada anak siapa? Soalnya dia tuh mainnya sama anak, jadinya ya, kadang saya suka, kadang aku suka lupa gitu buka terus ya, bangun. Paling aku suka sih guling-gulingan. Walaupun ini udah clip-on. Ini aku udah ganti 2 kali. Berapa? 3 kali, ketiga kalinya ini. Lagi pesan lagi. Lanjut. Mas Laka, tinggi badan dan berat badannya berapa? Tinggi badannya kita belum ukur lagi. Belum ukur lagi, udah iya, asli, banget. Belum ukur lagi. Dan berat badannya tuh sekarang 25 26. Coba sekarang aku yang cari pertanyaannya buat menutup video ini. Oh, Mas, iya, mau punya adik cewek gak? Iya. Nanti ya, udah dulu. Masih bayi tuh Ciku juga. Mau kalau dapetnya cewek. Kalau bisa request dapetnya cewek. Ya apa aja gak apa-apa. Cuma nanti dulu, karena buat sekarang kita masih seneng aja berempat. Iya, masih seru berempat. Seru kita berempat. Masih mau jalan-jalan pakai expander. Kita next road trip pakai mobil apa, Pak? Pakai mobil. Road trip jalan jauh ke Malang lagi deh, kita mau ke Jurassic Park naik mobil apa? Naik mobil expander. Oke. Aku enggak bisa tiduran tapi ya. Duduk ya, duduk. Bisa ya, kamu gitu. Bisa, oke. Okay. Jadi jawabannya gimana, Teta? Mau punya adik cewek apa enggak? Kayaknya emang menunggu adik Atala sampai besar dan Mas Naka sampai besar, karena kita suka banget traveling. Aku sama Baba tuh suka banget muter-muter kemana aja. Suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan dari dulu, dari belum punya anak. Bukan nggak betah di rumah ya, betah banget di rumah. Cuman maksudnya kita butuh refreshing aja sih. Iya, karena kerjaan seru. Kita emang di rumah. Di rumah, aja. Iya. Karena jadinya, kita kerja di rumah. Jadinya ya mungkin emang kita sehari-hari di rumah. Jadi dan memang emang butuh refreshing, butuh keluar. Kadang suka random, ke Bandung yuk, ke Ciawi yuk, berangkat aja gitu guys. Pengen ngerasain traveling berempat. Kalau udah gede kan lumayan gitu. Tuh anak-anak bisa nggak perlu digendong-gendong sama lagi. Sun, makanya kita tahan dulu punya adek, karena aku mau ajak kita umroh insyaallah. Insyaallah. Amin, doain ya. Seru tuh kayaknya umroh. Naik mobil nggak umroh? Jauh tapi kayaknya ya. Jauh. Ya udah segitu dulu video pertama kita. Kakak. It's our first video. Iya. Yeah. Oke. Okay. Say goodbye. Say goodbye. Thank you for watching. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Belajar dari mana kamu? Oke ya. Dadah. Thank you so much guys. Makasih for watching. Ya. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Kalau suka boleh di like. Thank you. Bye guys. Ya. Tungguin vlog-vlog kita selanjutnya. Pokoknya masih banyak banget video yang kita mau edit dan kita post nanti. Yes. Pas yes, kita road. Yes, benar. Iya, benar. See you guys next time. Bye.